Aduh Gusti, Kang Maha Welasan asih. "Tutup sajalah warungmu hari ini," berkata salah seorang dari mereka, "sebelum 3 orang yang lain lagi akan lewat, dan mereka adalah orang-orang berilmu hitam." Pemilik warung itu termangu-mangu, tapi ia menjadi ngeri juga bahwa orang-orang berilmu hitam akan benar-benar lewat, dan apalagi singgah di warungnya. Mereka tentu akan berlaku kasar seperti yang mereka lakukan di pasar. Hampir setiap orang dapat menceritakan pengalaman seorang anak muda yang hampir mati dicincang oleh orang-orang berilmu hitam itu tanpa berbuat kesalahan apapun, karena orang-orang berilmu hitam itu sekedar ingin menakut-nakuti lawannya. "Baiklah," berkata pemilik warung itu, "warung ini lebih baik aku tutup saja. Aku akan bawa sisa makanan pulang ke rumah. Anak-anakku tentu akan senang sekali. Biasanya mereka tidak pernah dapat ikut makan barang-barang daganganku selain sepotong-sepotong yang aku berikan pada mereka. Kali ini mereka akan mendapat agak banyak karena aku pun telah mendapat uang buat menyiapkan daganganku besok pagi." Dengan demikian, ketika orang-orang yang berada di warung itu pergi, maka pemilik warung itu pun kemudian menutup pintu dan mengemasi barang dagangannya yang tersisa. Setelah memadamkan api di perapian dan membersihkan amben besarnya, maka ia pun segera meninggalkan warungnya sambil membawa barang-barangnya di dalam bakul. Dalam pada itu, ketika seorang berkuda yang baru saja meninggalkan warung itu pun telah berpacu langsung menuju ke kota kecil yang baru saja dicekam oleh kengerian dan ketakutan karena orang-orang berilmu hitam yang terbunuh di pasar. Mereka mempunyai perhitungan bahwa pada suatu saat orang-orang berilmu hitam yang lain akan berkeliaran di kota itu dan membuat kerusuhan-kerusuhan yang mengerikan sekali. Mereka tentu ingin membalas dendam atas kematian kawan-kawannya jika mereka tidak menemukan Maisa Bungaran dan Inggo Dadi yang mereka sangka telah membunuh orang-orang berilmu hitam itu. Mereka tentu akan melepaskan dendamnya kepada siapapun juga yang mereka jumpai. Ketika mereka menjadi semakin dekat dengan pintu gerbang kota kecil itu, maka orang yang paling muda di antara mereka bertiga itu pun bertanya, "Apakah yang akan kita lakukan kemudian, Paman?" Kedua orang yang lain berpikir sejenak. Salah seorang dari mereka pun kemudian berkata, "Tentu mengherankan bahwa mereka menyangka bahwa Maisa Bungaran dan Ninggo Dadi telah bersama-sama melakukan pembunuhan atas orang-orang berilmu hitam itu. Agaknya berita yang tersebar di sekitar kota ini benar-benar membingungkan. Setiap orang akan mendapat gambaran yang salah tentang apa yang sebenarnya terjadi." "Tapi yang pasti," sahut yang lain, "beberapa orang telah terbunuh di dalam pasar. Kita akan mendapat berita yang lain di kota kecil itu. Mudah-mudahan dapat memperjelas apa yang sebenarnya sudah terjadi, atau justru membuat kita semakin bingung." Tiganya mengangguk-angguk, namun yang paling muda berkata, "Kita akan melihat, Paman." Kuda-kuda itu pun berpacu semakin cepat. Sementara itu gerbang kota kecil itu pun kemudian sudah nampak dari kejauhan, sehingga mereka mulai memperlambat derap kudanya. "Paman," berkata yang paling muda di antara mereka,
Aku mempunyai dugaan aneh kepada tiga orang yang terdahulu singgah di warung itu. Dugaan apa? Bertanya yang lain. Aku mengira bahwa mereka adalah Ayah Mahendra dengan Mahesa Murti dan Mahesa Pukat. Dari mana kau menduga demikian? Sifat-sifat mereka yang dikatakan oleh pemilik warung itu. Tentu Mahesa Pukat yang telah menakut-nakuti orang-orang di warung itu dengan menyebut-nyebut pisang yang terkelupas atau semacam itu. Kedua orang yang lain tersenyum, salah seorang berkata, memang mungkin sekali, tetapi mengapa mereka tiba-tiba berada di kota kecil itu? Ayah adalah seorang penjual barang-barang perhiasan dan besi aji. Mungkin beberapa sahabat ayah di kota kecil itu memesan berbagai bentuk keris, atau mungkin barang-barang perhiasan emas dan intan. Bahkan ayah juga sering membawa batu-batu akik dan permata-permata yang lain. Yang lain mengangguk-angguk. Paman, berkata yang muda, nama Mahesa Bungalan telah benar-benar dipertentangkan dengan orang-orang berilmu hitam. Karena itu kau harus berhati-hati, dan sebaiknya kau tidak mempergunakan nama itu di sembarang tempat. Bukan berarti kau bersembunyi atau ingkar akan tanggung jawab, tetapi sekedar untuk menghindari benturan-benturan yang tidak berarti, agar usaha kita untuk menemukan orang-orang berilmu hitam itu dapat berhasil. Dan apakah paman berdua juga akan pergunakan nama yang lain? Bukan lagi Paman Witantra dan Mahesa Agni. Keduanya mengerutkan keningnya jenak, kemudian Witantra lah yang menjawab. Agaknya demikian, Mahesa Bungalan. Dengan tanpa dibebani nama-nama itu, kita akan dapat berbuat lebih banyak. Baiklah paman, berkata Mahesa Bungalan. Tetapi dengan demikian kemanakah kita akan langsung menuju? Aku mengerti beberapa orang kawan ayah di kota itu. Tetapi dengan demikian, aku tidak dapat menyembunyikan namaku. Dan juga sudah tentu bahwa aku adalah anak Mahendra. Akan segera diketahui orang. Mahesa Agni dan Witantra tidak segera dapat menjawab. Sejenak mereka mencoba merenungi yang manakah yang sebaiknya mereka lakukan. Dengan ragu-ragu, Witantra kemudian berkata, Mahesa Bungalan, bagaimanakah jika kita singgah ke rumah salah seorang kawan ayahmu dan berterus terang bahwa kita mempergunakan nama lain di kota kecil itu justru untuk mengetahui perkembangan kota itu sepeninggalan ayahmu, dan mungkin benar bahwa Linggodadi juga pernah datang ke kota itu. Mahesa Bungalan ragu-ragu katanya, jika orang itu dapat diyakinkan demi keamanannya sendiri, maka aku kira ia tidak akan berkeberatan. Itulah yang meragukan. Tapi mungkin dapat kita coba, paman. Aku mengenal seorang kawan ayah yang cukup kaya di kota kecil itu. Mahesa Agni dan Witantra mengangguk-angguk. Agaknya mereka sependapat dengan Mahesa Bungalan untuk mencoba menghubungi kawan Mahendra yang telah dikenal oleh Mahesa Bungalan itu. Kedatangan mereka di kota kecil itu telah menarik perhatian beberapa orang. Demikian mereka masuki pintu gerbang kota. Beberapa orang telah mulai berbisik-bisik tentang mereka bertiga. Tiga orang pimpinan dari orang-orang berilmu hitam yang ingin balas kematian kawan-kawannya, desis seseorang. Nampaknya bukan dari mereka, tapi entahlah, siapa tahu. Wajahnya nampaknya penuh dengan rahasia, tapi pengaruh wibawanya lain sekali dengan orang-orang berilmu hitam yang terbunuh di pasar itu, yang justru mula-mula berusaha menakut-nakuti lawannya. Namun yang akhirnya justru lawannya telah melakukan kekejaman yang luar biasa, yang tidak ada bedanya dengan orang-orang berilmu hitam itu sendiri. Tidak seorang pun yang mengetahui siapakah mereka bertiga dan mengapa mereka datang ke tempat mereka yang baru-baru saja telah dikacaukan oleh peristiwa yang mengerikan itu. Tapi tiba-tiba saja seseorang yang berdiri termangu-mangu di pinggir jalan meloncat maju sambil melambaikan tangannya. Hei, kau,
Maisa Bungalan terkejut. Orang itu adalah kawan ayahnya, satu-satunya kawan ayahnya yang mengenalnya. Bahkan Maisa Bungalan adalah anak Mahendra. Dan sahabat-sahabat dan langganan ayahnya yang lain, tidak ada yang mengenalnya sebagai anak Mahendra. Jika ada orang lain yang dikenalnya, maka orang itu justru tidak mengetahuinya. Bahwa ialah Maisa Bungalan, anak Mahendra yang mereka kenal sebagai pedagang permata. Bahkan beberapa orang meskipun pernah mendengar nama Mahendra, namun mereka sama sekali tidak menghubungkan nama itu dengan Mahendra yang mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Maisa Bungalan, bergelar pembunuh orang berilmu hitam. Maisa Bungalan segera melompat turun dari kudanya ketika orang itu mulai menyapanya. "Kemana kau, he?" "Shh," desis Maisa Bungalan. "Jangan sebut namaku." Orang itu mengerutkan keningnya, lalu sambil tersenyum ia berbisik, "Aku mengerti. Bukankah kau telah membunuh orang berilmu hitam di pasar itu?" "Bukan aku." "He, berita itu telah tersebar, Maisa Bungalan dan Linggodadi. Berita itu tidak benar. Aku baru datang hari ini. Bahkan aku sebenarnya ingin singgah ke rumah paman. Aku datang bersama kedua pamanku." Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian timbullah keinginannya untuk mengetahui cerita Maisa Bungalan tentang dirinya. Karena itu maka ia pun berkata, "Baiklah, singgahlah ke rumahku. Aku akan segera pulang." "Apakah paman akan mempergunakan kudaku?" "Tidak, aku akan cepat-cepat berjalan pulang. Kau dapat berkuda melalui pasar yang masih sepi. Sedang aku akan melintas jalan sempit itu." Maisa Bungalan pun kemudian meneruskan perjalanannya. Melalui jalan-jalan di kota kecil itu, beberapa orang masih saja mengawasinya. Apalagi ketika mereka bertiga melewati pasar yang sepi. Orang-orang yang ada di sekitar tempat itu memandang mereka dengan cemas. "Kianjas menyangka bahwa akulah yang telah membunuh orang-orang berilmu hitam itu. Bagaimana ia dapat menyangka demikian?" bertanya Maiswagni. "Ia tidak melihat sendiri, tentu ia hanya mendengar orang-orang itu saling bercerita. Dan ia menduga bahwa yang ia ceritakan itu adalah aku. Jika ia telah bercerita serba sedikit tentang aku, mungkin aku tidak dapat bersembunyi lagi di kota kecil ini." "Tapi orang-orang yang melihat siapakah yang telah berkelahi di pasar itu, justru akan yakin bahwa bukan kaulah orang yang telah membunuh orang-orang berilmu hitam itu," sahut Witantra. "Kita akan melihat manakah yang menguntungkan, paman. Tetapi seandainya aku tidak dapat bersembunyi lagi, apa boleh buat? Bukankah begitu, paman?" Maiswagni tersenyum, katanya, "Aku tahu, Bungalan, bahwa sebenarnya itulah yang kau inginkan. Dan aku pun mengerti bahwa kau masih dengan mudah dibakar oleh gejolak darah mudamu." Maisa Bungalan termenung sejenak, namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Entahlah, paman, tapi aku sudah berusaha untuk menahan diri agar aku tidak terjerumus ke dalam pilihan yang salah, apalagi menghadapi orang berilmu hitam." Witantra dan Maisagni mengangguk-angguk, namun masih nampak senyum di bibir mereka. Demikianlah mereka pun berkuda di sepanjang jalan kota kecil yang tidak begitu ramai itu. Namun dengan demikian, ternyata kehadiran mereka bertiga telah menumbuhkan persoalan yang bermacam-macam di dalam lingkungan hidup orang-orang yang sedang dicekam oleh kecemasan itu. Rasa-rasanya bau darah di pasar itu masih belum lenyap. Dan kini mereka telah dikejutkan lagi oleh derap kaki-kaki kuda yang menyusuri kota yang sebelumnya terasa tenang dan sepi. Beberapa lama kemudian, maka Maisa Bungalan pun menunjuk pada sebuah regol halaman rumah yang luas. Katanya, "Itulah rumahnya. Apakah kau sudah mengenalnya dengan baik?" "Belum begitu akrab, tetapi adalah salah seorang langganan ayah yang dekat. Aku kira ia adalah satu-satunya orang yang mengenal aku di sini."
Baiklah, tetapi kita harus tetap berhati-hati. Demikianlah mereka pun kemudian masuk regol rumah Kianjas itu dengan ragu-ragu. Satu-satu mereka melompat turun dari kuda mereka dan menuntunnya masuk regol halaman yang luas itu. Dengan tergesa-gesa Kianjas pun menyambut mereka di halaman. Kemudian persilahkan mereka naik ke pendopo setelah membersihkan kaki mereka di jembangan di ujung tangga. Sejenak mereka saling memperkenalkan diri dan bertanya tentang keselamatan masing-masing. Baru kemudian Kianjas mulai bertanya kepada Maisa Bungalan tentang peristiwa yang pernah terjadi di pasar itu. Aku sama sekali tidak mengerti, Kianjas, jawab Maisa Bungalan. Berita yang tersebar di daerah ini mengatakan bahwa salah seorang pembunuh itu menyebut dirinya bernama Maisa Bungalan. Tetapi seorang berbisik di pintu regol pasar bahwa yang telah membunuh itu diantaranya bernama Linggodadi. Maisa Bungalan menarik napas dalam-dalam, katanya, tentu ada orang yang mengaku namaku, mungkin dengan sengaja untuk menumbuhkan benturan antara aku dan orang-orang berilmu hitam itu. Maisa Bungalan, berkata Kianjas, aku sebenarnya sudah mengetahui bahwa ayahmu yang sering membawa si Haji dan Batu Ake itu bukan orang kebanyakan. Namanya justru pernah disebut-sebut dalam hubungannya dengan para senopati prajurit di Singosari. Maiso Agni dan Witantra menjadi berdebar-debar. Tetapi karena mereka telah memperkenalkan diri mereka tidak dengan nama mereka yang sebenarnya, maka mereka pun tidak berusaha mengalihkan pembicaraan. Apakah Kianjas yakin bahwa Mahendra yang sering disebut-sebut bersama para senopati itu adalah Mahendra Yaku? Ya, kemudian Kianjas bergeser mendekat. Seolah-olah ia ragu-ragu mengatakannya. Kok sangka aku tidak mempunyai dugaan yang pasti bahwa dua orang adikmu yang pada saat ayahmu datang ke kota ini ikut serta adalah anak-anak muda yang luar biasa. Tidak seorang pun yang tahu bahwa keduanya adalah anak Mahendra. Juga tidak banyak orang yang memperhatikan bahwa Mahendra sendiri telah datang ke pasar itu. Kok jangan menipu aku. Seorang dari mereka tentu Maisa Bungalan. Kesimpulan yang salah, sahut Maisa Bungalan. Mahendra yang menjadi perwira cadangan di Singosari itu tentu bukan Mahendra Yaku, yang kerjanya sehari-hari hanyalah berdagang batu ake. Kianjas tertawa, katanya, jangan membohongi orang tua seperti aku. Hanya orang yang percaya kepada diri sendiri sajalah yang berani membawa perhiasan dan batu-batu berharga seperti kecil penuh. Maisa Bungalan menarik napas dalam-dalam, katanya, tetapi jika Kianjas sempat membawa seseorang yang melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa di pasar itu, tentu akan mengatakan bahwa ia tidak melihat aku di antara mereka. Kianjas mengerutkan keningnya. Kau berkata sebenarnya. Aku tidak berbohong, jawab Maisa Bungalan. Kianjas memperhatikan kedua orang yang datang bersama Maisa Bungalan itu satu persatu. Tapi ia sama sekali tidak mengenal mereka sebagai Maisa Agni dan Witantra, karena keduanya memperkenalkan dirinya dengan nama yang lain itu. Ah, sudahlah, berkata Kianjas. Aku tidak mau dibingungkan oleh peristiwa yang sudah lewat. Nah, sekarang apakah keperluanmu datang kemari? Maisa Bungalan menjadi bingung sejenak, namun kemudian ia berkata, justru karena tersebar nama Maisa Bungalan dan Linggodadi pembunuh orang-orang berilmu hitam. Karena itu, Paman, aku mohon Paman menyebutku dengan nama lain. Mengapa? Supaya usahaku menemukan kebenaran tentang peristiwa itu tidak terganggu oleh prasangka yang tidak dikendaki. Kianjas termangu-mangu sejenak, bahkan kemudian dipandanginya Maisa Agni dan Witantra yang telah mempergunakan nama lain itu berganti-ganti, seolah-olah ia ingin mendapatkan penjelasan lebih banyak tentang keterangan Maisa Bungalan. Tapi agaknya Maisa Agni dan Witantra justru menundukkan kepalanya tanpa memberikan isyarat apapun juga.
Maisa Bungalan, berkata Ki Anjas, jika pada suatu saat orang-orang berilmu hitam itu datang lagi ke kota ini untuk mengusut sebab-sebab kematian kawan-kawannya, sedangkan pada suatu saat mereka mengenal bahwa aku adalah Maisa Bungalan, maka apakah kau telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan itu dengan kedua kawanmu ini? Karena itu aku tidak ingin disebut namaku, Paman. Jika terpaksa, aku mengatakannya. Jika secara kebetulan atau dengan cara apapun juga mereka mengenalmu, apakah kedua orang kawanmu ini dapat kau bawa untuk menghadapi segala kemungkinan? Menilai sikap dan tubuhnya, mereka cukup meyakinkan. Tetapi sebenarnya mereka sudah terlalu tua untuk menghadapi orang-orang berilmu hitam itu. Meswagni menarik napas, sedang Witantra bergeser stapa. Apakah Paman dapat mengatakan serba sedikit tentang orang berilmu hitam itu? Bertanya Maisa Bungalan. Aku tidak melihat mereka, tetapi menurut orang-orang yang menyaksikan, perkelahian itu ternyata sangat dahsyatnya, sungguh di luar kemampuan mereka untuk menilai. Namun Ki Anjas tiba-tiba saja terdiam. Dipandanginya Maisa Agni dan Witantra sambil berdesis. Apakah salah seorang kawanmu ini bernama Linggodaji? Bukan, Paman. Bukankah mereka sudah memperkenalkan dirinya? Yang seorang ini benar-benar bernama Lumban dan yang lain Paman Werdi. Bukankah nama mereka bukan Linggodaji? Ya, sahut Ki Anjas. Menurut orang-orang yang menyaksikan, yang seorang sudah tua, tapi yang dua orang masih muda. Dan sekali lagi aku ingin memastikan bahwa dugaan itu sama sekali tidak mendasar. Sebaiknya Paman manggil seorang yang menyaksikan perkelahian itu, dan biarlah orang itu mengatakan bahwa ketiga orang itu sama sekali bukan kami bertiga atau salah satu di antara kami. Ki Anjas mengangguk-angguk katanya, aku mulai percaya kepadamu, dan sekarang apakah yang akan kau lakukan? Paman, berkata Maisa Bungalan, apakah aku boleh bermalam di rumah Paman untuk beberapa hari? Ki Anjas menjadi ragu-ragu jika kemudian ternyata orang-orang berilmu hitam itu mengetahui bahwa Maisa Bungalan tinggal bersamanya, maka rumahnya akan dapat menjadi sasaran kemarahan orang-orang berilmu hitam itu. Tapi menurut perhitungannya, jika benar-benar Maisa Bungalan menyamarkan namanya, maka tentu tidak akan ada orang yang mengetahui bahwa yang tinggal bersamanya itu adalah benar-benar Maisa Bungalan. Apalagi sementara Maisa Bungalan berada di rumahnya, maka tentu rumahnya akan menjadi aman dan tidak akan terganggu meskipun oleh orang-orang berilmu hitam. Karena yang tinggal di rumahnya itu adalah Maisa Bungalan yang mendapat gelar, dikendaki atau tidak, pembunuh orang-orang berilmu hitam. Maisa Bungalan menunggu jawaban Ki Anjas dengan ragu-ragu. Jika Ki Anjas berkeberatan, maka ia tidak mempunyai gambaran kemana lagi. Ia akan mencari tempat untuk bermalam, apalagi beberapa hari. Jika terpaksa kami akan bermalam di pasar, berkata Maisa Bungalan di dalam hatinya. Tapi dengan demikian, kami akan dapat diusir oleh para peronda di malam hari. Baru sejenak kemudian, Ki Anjas mengangguk-angguk sambil berkata, baiklah, Maisa Bungalan, aku mempunyai pertimbangan yang bertentangan. Kadang-kadang aku menjadi cemas bahwa jika samaran namamu itu pada suatu saat terbuka, maka rumahku akan dapat dijadikan debu oleh orang-orang berilmu hitam, termasuk keluargaku. Tapi jika samaranmu rapat, maka aku tidak akan mengalami apapun juga. Aku akan berusaha untuk merahasiakan diriku sebaik-baiknya, Paman. Kau tahu taruhannya amat mahal bagiku. Aku tahu, dan karena itulah aku pun mohon agar Paman tidak keliru menyebut namaku. Nah, dengan nama siapakah aku harus memanggilmu? Terserah kepada Paman, nama yang manakah yang paling baik buatku. Ki Anjas termangu-mangu sejenak, lalu namamu? Singkir, jangan lupa.
Baik paman, namaku sekarang adalah Singkir. Nama yang baik sekali bagiku. Kau adalah kemanakanku dan kedua kawanmu ini adalah sahabatku. Dengan demikian maka tidak akan timbul kecurigaan apapun di antara para tetangga dan lebih-lebih jika tanpa kita ketahui hadir orang-orang berilmu hitam itu. Baik paman, aku akan selalu ingat. Nah, jika demikian marilah, aku akan menunjukkan di mana kau harus tidur. Ingat, keluarga aku sendiri harus tidak boleh mengetahui namamu yang sebenarnya. Apalagi para pembantu, jika salah seorang saja dari mereka mendengar namamu, maka mereka akan dengan bangga mengatakan kepada semua orang yang dikenalnya bahwa Maisa Bungalan, pembunuh orang berilmu hitam itu berada di sini.